الحمد لله الحمد لله الذي أنا علينا وهدانا إلى دين الإسلام اللهم صلِّ وسلم على سيدنا ومولانا محمد الأمي الذي دعانا إلى دين الملك العلم وعلى آله وأصحابه صلاه وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أحوال يوم الزيام وأشهد سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأنام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون amma ba'du. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat ini, khatib mengajak khususnya pada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah. Al-Quran adalah kitab suci yang kita imani, yang berisi petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus, jalan keselamatan sirotol mustaqim. Di samping itu, Al-Quran juga merupakan petunjuk untuk hamba-hambanya yang bertakwa dan petunjuk bagi seluruh manusia, petunjuk bagi seluruh kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran merupakan sumber rujukan bagi kehidupan manusia, tanpa Al-Quran, manusia akan menyimpang dan tersesat dari tujuan yang sebenarnya. Ini seperti Allah tegaskan di dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la roiba fihi hudallil mutaqin. Yang artinya kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim sahru romadhon alladhi ungzila fihil quranu hudallin nasi wa bayinatin minal huda wal furqan yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan romadhon bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 hadirin yang dirahmati Allah oleh karena itu berinteraksi dengan Al-Qur'an hidup selalu bersama Al-Qur'an dengan membacanya, memahami maknanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu kemuliaan yang sangat besar. Membacanya adalah suatu keberuntungan yang sangat luar biasa, tiada terputus dan tidak akan pernah merugi. Mencintai Al-Quran, membacanya, mempelajari dan mengajarkannya adalah merupakan ciri orang-orang yang terbaik. Ini seperti disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. al Yang artinya, Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mereka itulah orang yang terbaik yang memiliki keistimewaan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai keluarga Allah seperti sabdanya. Innallaha azza wa jalla ahlaini minan Nas yang artinya sesungguhnya Allah azza wa mempunyai keluarga dari manusia. Ada yang bertanya, "Siapa mereka itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ahlul Qur'an." hum ahlullahi wa ASWATAHU Yang artinya ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah yang telah dihususkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itu, kaum muslimin mu'alaf di Eropa berbondong-bondong mendatangi Islamic Center untuk belajar membaca Al-Quran. Para kori dan imam masjid pun didatangkan dari mancanegara, khususnya dari negara Indonesia. Di Jakarta, kampus-kampus terkemuka di perkotaan, para pejabat dan staf instansi, karyawan, Guru dengan antusias mendatangi majelis-majelis Al-Qur'an karena kecintaan mereka kepada Al-Qur'an. Dengan ini muncullah gerakan "One Week, One Juice" dalam rangka menciptakan tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Sebaliknya, kalau manusia berpaling dari Al-Qur'an, jauh dari peringatannya, maka ia akan berdosa dan menghadapi kehidupan yang sempit. Di dalam hadis disebutkan, "Barang siapa disibukkan dengan Al-Qur'an, dalam rangka berzikir kepadaku..." dan tidak sempat memohon kepadaku. Niscaya aku akan berikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang telah meminta. Dan kutaman kalam Allah daripada seluruh kalam selainnya seperti kutaman Allah atas makhluknya. Hadis riwayat at tirmidzi Selain itu, mengkaji Al-Quran adalah kemuliaan yang sangat besar untuk manusia. Allah Tuhan yang maha besar, maha tinggi, bermaksud memberikan kepada manusia kemuliaan untuk berbicara dan berkomunikasi dengannya melalui ayat-ayat Al-Quran. Kemuliaan ini tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain, termasuk para malaikat. Ibnu Salah berkata dalam fatwanya menyebutkan, membaca Al-Quran merupakan suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Dan terdapat dalam riwayat, bahwa para malaikat tidak mendapatkan kemuliaan ini, tetapi mereka sangat antusias sekali untuk mendengarkannya dari umat manusia. Ini seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa seorang sahabat bernama Usaid bin Al-Qudair pada suatu malam membaca Al-Quran di beranda rumahnya. Di sana terdapat seekor kuda yang siap digunakan untuk berjihad. Sedangkan anaknya sedang tertidur di samping beliau. Ketika Usaid membaca awal surah Al-Baqarah, seketika Usaid ber kudanya berontak berulang-ulang kali, memandang ke arah langit ia melihat suatu naungan awan seperti payung yang sangat mengagumkan. Payung itu sangat indah berkilatan, tergantung memenuhi ufuk dengan cahaya yang sangat terang. Lalu, keesokan harinya, ia ceritakan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pun bersabda, "Itu adalah malaikat yang ingin mendengarkan engkau membaca Al-Quran. Seandainya engkau teruskan bacaanmu, pastilah orang banyak akan melihatnya pula. Pemandangan itu tidak akan tertutup dari mereka." Kaum muslimin yang berbahagia. Allah telah memperingatkan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada anhu fa yahmilu yaumal qiyamati wizron. Yang artinya barang siapa berpaling dari Al-Qur'an, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Quran Surat At-Tahha ayat 100. Semoga kita termasuk golongan yang mencintai Al-Qur'an guna menggapai ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أوصيكم عباد الله وعيني بتقوى الله فقد فاز المتقون وهسكم وعيني على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون واستغفر الله الذي ما لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي قوموا في الشريعة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد المسفعين يوم القيامة أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه آمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر في <applause> المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان والذين اقموا معهدنا ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف الرَّحِيمِ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله ولذكر الله أكبر Wallahu ya a'lamu ma tasnaun aqimus shalah